Para hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Hai, Daniel Saris here. Thanks for clicking this video. If this is your first time coming to my channel, or if you are my returning subscribers, I say welcome to my channel. Beberapa hari yang lalu aku sempat nge-MC acara formal untuk pelantikan Badan Pengurus Cabang HIPMI Kota Mojokerto. Jadi di sini aku bakal ngasih tips ke teman-teman gimana sih nge-MC acara formal, dan aku kasih contoh openingnya. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di panggung, bawa cue card yang rapi dan lengkap kalau perlu. Kalau aku sendiri untuk event yang formal kayak gini, aku nggak bisa tuh. Cue card-nya hanya berisi rundown aja, nggak bisa. Kecuali kalau acaranya semi-formal atau informal atau casual gitu ya. Aku bisa banget kalau dikasih rundown doang tanpa tulisan apa-apa di cue card. Tapi untuk acara formal, aku harus pakai skrip yang aku tulis dengan rapi di cue card. Nah, ini benar-benar skrip aku. Opening, ya. Sama yang jelas nama-nama undangannya di sini. Terus openingnya di sini. Habis itu udah sih, nggak ada apa-apa, sama langsung closing aja. Oke, langsung aja aku kasih contoh opening untuk MC formal. Sekalian nanti aku kasih tunjuk ketika kemarin aku nge-MC di acara pelantikan pengurus HIPMI Kota Mojokerto ya. Yang terhormat Wali Kota Mojokerto, Bapak Haji Ahmad Rizal Zakaria. Yang kami hormati Kapolres Mojokerto Kota atau yang mewakili. Yang kami hormati, Komandan Kodim 0815. Yang terhormat, Forkopimda Kota Mojokerto. Yang kami hormati, Dewan Kehormatan dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagian ini bisa kalian skip atau nggak pakai, tapi bisa juga kalian ucapkan seperti ini. Acara pelantikan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Mojokerto masa bakti 2020-2023 bertempat di Ayola Sunrise Hotel Kota Mojokerto pada hari Rabu 19 Agustus 2020 dimulai. Lanjut ya. Saya ucapkan selamat datang di Ayola Sunrise Hotel Kota Mojokerto pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2020, tentunya dalam acara pelantikan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Mojokerto masa bakti 2020-2023. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkah dari-Nya lah kita semua bisa berada di sini untuk menghadiri acara pelantikan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Mojokerto masa bakti 2020-2023. Dan saya Nadia Lestari sebagai MC pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Francisca. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin masih berdiri. Menyanyikan lagu Himne HIPMI. Menyanyikan lagu Mars HIPMI. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Nah, teman-teman, kenapa sih untuk MC formal itu suaranya harus kita bulut-bulutin seperti itu? Jadi nggak pakai suara seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera. Nggak seperti itu, teman-teman. Ketika kita nge-MC formal, suaranya memang harus dibuletin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pernah aku bahas di sini ya, 3 tone yang dipakai untuk MC. Jadi ketika kita nge-MC formal, kita pakai nada do, nada rendah. Udah pakemnya seperti itu, kenapa? Nah, dari sononya udah gitu sih. Satu hal juga yang nyenengin dari nge-MC menurut aku adalah ketika kita closing, kemudian semua penonton memandang ke arah kita. Setelah kita closing statement, itu semua penonton masih menatap kita, kemudian sambil bertepuk tangan seperti ini.
Kalau udah kayak gitu, aku ngerasa puas dan lega banget. Kayak ngerasa, alhamdulillah aku sudah melakukan tugasku dengan baik kayak gitu. Nah, sekarang aku kasih contoh untuk closing acara resmi seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang berbahagia. Akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara pelantikan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Mojokerto masa bakti 2020-2023 ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa pada masa depan yang lebih gemilang. Semoga dengan para pengurus yang baru dilantik hari ini bisa membawa kebaikan dan berkah. Tidak hanya untuk HIPMI sendiri, namun juga untuk Mojokerto. Saya Nadia Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Nah, di situ biasanya penonton akan melihat ke arah kita dan mereka bertepuk tangan. Oke, ini cuplikan aku ngemsi kemarin ya teman-teman. Mungkin bisa dicontek untuk teman-teman yang mau ngemsi acara formal juga. Yang terhormat, Wakil Wali Kota Mojokerto, Bapak Ahmad Rizal Zakaria. Yang kami hormati, Kapolres Mojokerto Kota. Dan yang kami hormati, Komandan Kodim 0815. Yang kami hormati, Forkopimda Kota Mojokerto. Yang kami hormati, Dewan Kehormatan. Yang kami hormati, Dewan Pembina. Dan yang kami hormati, Ketua Kadin dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara pelantikan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Mojokerto masa bakti 2020-2023 bertempat di Ayola Sunrise Hotel Kota Mojokerto pada hari Rabu 19 Agustus 2020 dimulai. Saya ucapkan selamat datang di Ayola Sunrise Hotel Kota Mojokerto pada hari ini, sekali lagi hari Rabu 19 Agustus 2020. Dan tentunya dalam acara pelantikan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Mojokerto masa bakti 2020-2023. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkah darinya lah kita semua bisa berada di sini untuk menghadiri acara pelantikan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Mojokerto masa bakti 2020-2023 dan saya Nadia Lestari sebagai MC untuk hari ini. Para hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Francisca. Maka saya mohon hadirin sekalian untuk berdiri. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara pelantikan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Mojokerto masa bakti 2020-2023 ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa pada masa depan yang lebih gemilang. Dan semoga dengan para pengurus yang baru dilantik hari ini tadi bisa membawa kebaikan dan berkah tidak hanya untuk HIPMI sendiri, namun juga untuk Mojokerto. Amin ya rabbal alamin. Saya Nadia Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, if you like this video, please click like and subscribe and also hit the notification bell. You can also share this video to your social media. And I guess it's a wrap for today. Thank you for watching. I'll see you next time and bye.